Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu min syururi anfusina wa min sayyi'atina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman wal Islam. Salawat dan salam tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya dan kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati seluruh panitia pelaksana audisi Putra Muslim dan Putri Muslimah Kabupaten Bandung Barat 2019-2020. Yang saya hormati seluruh peserta audisi Putra Muslim dan Putri Muslimah Kabupaten Bandung Barat 2019-2020. Salam kenal semuanya, saya Sipa Hasna Hayriyah, peserta audisi Putra Muslim dan Putri Muslimah Kabupaten Bandung Barat 2019-2020, Delegasi Kecamatan Cipongkor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat Islam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimat." Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Sejak kapan kita menuntut ilmu? Kita diajarkan oleh Islam untuk menuntut ilmu dari sejak wayang ibu hingga masuk kuliah mahat. Ajaran Islam tersebut sesuai dengan program yang dikembangkan sekarang ini yaitu long life education atau menuntut ilmu seumur hidup. Mengapa kita harus menuntut ilmu? Apa sih gunanya ilmu? Pertama, kita menuntut ilmu agar kita menjadi pandai, tidak mudah ditipu, dan dapat memimpin bangsa dan negara dengan baik. Ilmu adalah kekuatan, yang dengan kekuatan itu kita dapat menguasai dunia. Kedua, dengan ilmu kita akan hidup dengan selamat, karena ilmu itu cahaya, seperti kata pepatah Arab, ilmu itu cahaya dan bodoh itu kegelapan. Ketiga, dengan ilmu pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Betul apa betul? Kita semua dapat merasakan hal itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.